Halo sahabat fakta, selamat datang di channel tentang fakta. Kulit merupakan bagian penting dalam tubuh manusia. Meski tampak sederhana, kulit melakukan pekerjaan besar untuk tubuh manusia. Menurut American Academy of Dermatology, setiap inci kulit terdiri dari 19 juta sel kulit, 650 kelenjar keringat, 20 pembuluh darah, dan 1000 ujung saraf. Kulit juga menjadi garis pertahanan pertama manusia melawan dunia luar, termasuk iritasi dan alergi. Namun, tahukah Anda bahwa organ tubuh satu ini menyimpan sederet fakta yang tak banyak diketahui? Berikut 7 fakta menarik yang jarang diketahui tentang kulit manusia. Kerusakan tak terlihat akibat sinar matahari. Kendati kulit tampak baik-baik saja, foto UV dapat mengungkap adanya kerusakan akibat sinar matahari di bawah kulit, dikutip dari Everyday Health. Kerusakan akibat sinar matahari mungkin belum terlihat dengan mata telanjang, tetapi akan muncul lebih banyak seiring waktu, kata dokter kulit bersertifikat di Georgia and South Carolina, Lauren Ploh. Untuk memperlambat efek ini, ia merekomendasikan penggunaan produk dengan SPF di siang hari dan retinoid di malam hari. Mengatur suhu tubuh. Kapan waktu terbaik memakai masker wajah akan menentukan efektivitasnya terhadap kulit kita. Kulit tidak hanya berperan dalam fungsi kekebalan, tetapi juga bertindak sebagai termostat pribadi melalui proses yang dikenal sebagai termoregulasi. Berkeringat bukan satu-satunya cara tubuh untuk membuat Anda tetap dingin. Saat suhu panas, kulit Anda membantu mendinginkan Anda melalui vasodilatasi, yaitu pembuluh darah tepat di bawah permukaan kulit melebar. Sebaliknya, kulit Anda juga dapat membantu Anda tetap hangat saat cuaca dingin di luar, melalui proses vasokonstriksi. Kulit kering bisa berbahaya. Saat suhu mulai turun di musim dingin, angin kencang dan sistem pemanas dalam ruangan dapat menyedot kelembapan langsung dari kulit. Kulit perlu menjadi penghalang yang lebih sehat untuk mencegah infeksi, dan kulit kering pada dasarnya adalah penghalang yang retak dan rusak. Kulit memperbarui diri setiap 28 hari. Epidermis adalah lapisan luar tipis kulit yang mengandung sel-sel kulit mati. Epidermis inilah yang berganti setiap 28 hari. Ketika sel-sel kulit terbentuk di bagian bawah epidermis, dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mencapai permukaan karena sel-sel mati secara alami terkelupas. Anda juga dapat membantu membersihkan sel-sel mati ini dan menjaga kulit Anda terlihat cerah dengan melakukan pengelupasan kulit secara teratur. Mencerminkan masalah kesehatan. Stres bukan satu-satunya hal yang dapat memicu respon dari kulit. Banyak kondisi dan infeksi yang dapat menyebabkan perubahan pada kulit, seperti ruam, gatal, dan bengkak. Organ tubuh terbesar. Melansir Science Focus, kulit merupakan organ tubuh terbesar dan menyumbang 15% dari berat badan. Rata-rata manusia memiliki kulit sebesar 10 kg dan seluas 2 meter persegi. Makan sayur membuat kulit lebih menarik. Jika Anda membutuhkan lebih banyak motivasi untuk makan sayuran, ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa itu membuat kulit Anda lebih menarik. Karotenoid adalah pigmen merah, oranye dan kuning yang ditemukan pada buah dan sayuran berwarna-warni seperti wortel, tomat, dan jeruk. Bukti menunjukkan bahwa diet kaya makanan ini memberi kulit cahaya yang menarik, meskipun tidak terlihat jelas. Itulah 7 fakta menarik yang jarang diketahui tentang kulit manusia.